Halo semuanya, balik lagi channel Asem 15. Kali ini buat video gameplaynya Penan terbaru ya, Spring Dino. Dan ini sekarang agak sedikit lucu sih sebenarnya, karena gue tuh niatnya selain gameplayin si Penan terbaru Spring Dino, gue juga sekalian pengen ngetes gitu ya si Penan yang dari event kemarin sih, event waktu awal-awalnya map baru itu si Merseland. Ini ada yang namanya helm lineman, lineman helmet. Jadi gue mau sekalian nyobain helm itu sama Penan baru juga. Dan pendant lain yang gue bawa juga agak aneh gitu susunannya. Oke, jadi susunan pendant yang bakal gue bawa kali ini itu adalah helm lineman, bawa spring dino, pakai destruction bear, sama yang terakhir bawa compression guardian drone. Ya, seperti biasa mainnya di arena map aja ya, karena lebih enak buat kita pindah-pindah ke kota sendiri lewat special areanya. Langsung aja kita gas 4 player, semoga sih ketemu yang standar-standar aja ya. Karena ini susunan pendant gue emang gak jelas, UA-nya juga gak jelas gitu. Emang ini niatnya ngetes doang, bukan buat pemakaian utama. Oke, kita tunggu dulu lawannya. 2000 years later. Oke, dapat lawan juga, akhirnya lama banget nunggunya. Ya, ada si Ren lagi. Ini pasti si Dark nih, dari event kemarin. Nah kan, si Dark, oh tapi dia gak punya buff, berarti mungkin bukan si Dark sih. Dan dia juga bawa pendant baru ya, Spring Dino, siap. Kita cuma 12. Kita sekarang nyobain skill drawing dari helm. Coba deh pindah line. Sini aja deh. Bebas. Coba nih skill drawing berapa persen? 30 berapa gitu. Tidak menyala, sudah bisa ditebak lah. 30-an persen tuh jangan diharapkan. Aduh, skillnya helmnya boncos lagi. Susah juga ngarepin. Kan nggak bisa itu diandalkan, udah bisa. Ini berapa sih saat buat 3 bangunan? 30% doang gear pindah ke startnya. Suram memang 30% dan tidak nge-growth sekalian juga, lebih parah ini. Ya kita lihat aja lah ya, oke-okean kita. Kita lihat bisakah memenangkan pertandingan ini. Langsung kena tendang lagi, bagus lah. Belum punya landmark langsung kena tendang, belum nge-recharge. Memang nggak cocok sih ya kalau kita pakein pen helm ini di si Asha sih. Karena ini kita bertumpu buat landmark buildernya cuma dari helm gitu. Susah, nggak bisa. Ya maaf nih kalau ada yang komen-komen, wah nggak cocok tuh bang, nggak cocok pendanya sama kartunya. Ya bodo amat lah ya, gue kan nguji doang gitu. Ya emang niatnya bukan nyari yang pas, ini ngetes. Ya udah, ambil alih aja terus. Gue masih kena kurung, ya siap. Disamperin, pindah lagi, ya bagus. Si Ren juga udah dapet landmark. Kenapa yang disamen gua ya? Kenapa? Hei, kenapa? Oh ya, gue juga baru sadar ternyata si Ren ini tuh bisa nge-summon lawan walaupun lawannya sedang ada di itu ya, penjara. Apa memang seperti itu? Apa sih Nadia juga bisa ya? Gue nggak rada lupa sih. Kayaknya sih bisa-bisa aja ya, walaupun lawan dalam penjara tetap bisa terpanggil. Ya Ren, cepetan bangun. Oh, sinyal gue yang bermasalah ternyata, saudara-saudara. Pantas aja ini nge-lag. Sinyal. Wait. Oke, sinyalnya balik. Tahu-tahu gua udah kena kurung lagi loh. Rainnya sobek angel, gua hampir bangkrut. Mantap. 2 please, 2. Aduh. Helm gua lo enggak pernah keluar perasaan dari tadi anjir, sumpah. Helm gua enggak pernah keluar dah. Akurasinya kok jelek banget anjir. Helmnya ini berapa persen sih? 52 kan, plus 10 pakai odd even. Kambing. Semakin tidak jelas. Kayaknya kesimpulannya itu jangan pakai si helm landman ya, buat koleksi aja tuh, nggak usah dipakai. Nggak jelas. Helmnya nggak jelas, nyumbah. Ya namanya juga helm gratisan ya, tidak usah berharap banyak. Helm gratisan tidak usah berharap banyak lah. Nggak, paling nggak itu yang skill drawingnya boncos, oke lah. Ini skill dash controlnya ikutan boncos anjir.
kena begal, oke. Kena lempar, sobek, iya bagus. Nah, ini kartu apa sih? Dark Antoinette, siap. Serem juga di Dark Antoinette ya. Oke, diambil alih aja kota kita semua. Iya bagus. Si Rengnya dapet. Kopi-kopi terus. Milih area, disamen. Aduh, mudah nih meninggal. Kena itu ya, kena efek distraction si Rengnya. Oh ya, dan ini si Ren kan kalau ngesamen dia bisa ngesamen berapa lawan sekaligus ya. Nah kan tiga-tiganya kesamen ini. Oke, ambil aja semua landmark gua, kota gua ambil aja semua, bagus lah. Anjir. Untung dia nggak bawa gelembung. Tau gitu gue tadi bawa Ren aja ya, Dark Ren. Anjir kurang cocok sih kayaknya, gue salah pilih sih pakai sifat Asha ya. Kurang cocok anjir sama Spring Dino. Pindah lagi, summon lagi, mantap. Bagus bangkrut, sumpah ini gak cocok gue. Pindah pakai Ren aja deh habis ini ya. Susuran setnya gak jelas, bentar gue atur set ulang lagi deh. One eternity later. Oke, sepertinya tadi gue salah perkiraan ya, si Wadasa kurang cocok dipasangin sama pendant baru. Kita coba ganti aja pakai si Dark Ren, karena dia kan punya skill kopi-kopi ya. Jadi walaupun kita nggak punya pendant yang fungsinya landmark boulder itu, ya kita masih bisa mengandalkan dari kopi-kopi lah ya buat landmarknya. Oke, susunan pendantnya kali ini gue bawa agak sedikit berubah. Gue masih pakai helm lineman, kita masih uji nih helm poncos ini. Terus spring Dino masih sama, terus bawa distraction bear juga masih sama. Sama yang terakhir tuh gue ganti bawa seed creation drone kita buat defense nya. Oke, kita sudah dapat lawan ada dua yang serem nih, Valentine, Naomi sama Nicole. Pas ini Nicole seed nya tebel. Kita lihat si Naomi seed nya seperti itu, si Nicole seperti ini. Sama terakhir ini yang kartu tumbalnya nih, si Link Nirvana. Iya, dia langsung punya landmark. Jumpingnya diaktifkan, masih ngeroll ngambil 2. Sudah muncul baterai. Sebelum dia ngecas kalau bisa kita bangkurin dulu nih si Nicole. Mau kemana? Bangun landmark tuh. Oke, dia udah nge-recharge 1 shield. Masih memilih area. Oke, dinyalain baterainya, siap. Dia 2 kali ngebuat landmark. Kita kopi-kopinya nggak nyala, 55% memang kambing. Ini kita uji lagi, helm boncos. Dropping 30%. Kayak sampah kan, gak bisa diandelin ini drama 30%. Bahkan akurasi dadunya saja juga kayak sampah gitu loh. Ya emang gue gak pakein odd ya kan, ini nambahnya kalau gue pakein odd. Ya udah. Oke, pakein angelnya, ambil alih bangun landmark. Oke, kita punya kopi-kopi landmark setidaknya menyala lah, kita punya landmark. Coba deh habis ini gue pakein odd even nih helmnya. Helm boncos ini ya, helm gratisan. Cuma berguna buat koleksi doang anjir. Oke, masih ngeroll. 10. Oke. Double lagi. Bukan lagi, ini udah ganti orang, Pak. 11. Aduh, ini bahaya nih Nicole. Dia kalau double pasti baterainya muncul di belakang. Nah, shield gua nggak muncul lagi. Amam lo kena distraction lo. Distraction nggak bakal double, Pak. Amam. Kita pakai ini odd evennya ya. 12 harusnya nambah 10% kan. Nah, baru muncul itunya. Oke, shield kita juga nongol. Bangun 3.
Oke, akhirnya kelihatan juga nih skill 30% drawing. Oke, terus ke 4 nih, 4 coba, 4. Oke, dapat, masih double. Kita pindah ke area aku yang di sini. Oke, kena tanda, siap dipanggil. Jual kota. Oh ya, pendant Dino-nya aktifnya yang itu ya, 100%-nya. Oke, mamam loh. Oke, ini pindahnya nyala juga ternyata. Pindah selain dari Spring Dino. Kita bangun. Oke, masih ngeroll ini. Kalau gua dapetin lagi harusnya ke penjara sih ya. Enggak apa-apa deh, gua punya escape, escape. Oke, 12 dapet. Kalau menginjak landmark, bukan emang, kalau menginjak kota lawan bisa pindah kemana aja, kita tes. Kita pindah line, kita tabrak ini kotanya si Nirvana. Sepertinya nggak nyala ya Spring Dino-nya. Oke ya, Spring Dino-nya tidak menyala. Oke, nggak apa-apa, nanti kita uji lagi buat skill yang saat menabrak kota lawan 38% pindah kemana aja. Oke, dibolongin mamam, ku bawa Crescent Drone. Oke, 10 bangkrut dia. Oke, 4 ini si Nicole nggak kena itu ya, nggak kena apa namanya, dihancurkan dadu. Oke, dia 5, nggak apa-apa, kita punya shield. Paling si Nirvana ini yang kena. Oke. Iya, bangkrut Nirvananya sepertinya. Wah, shieldnya dia tebel dong ini loh. Gua harus jebol dua shieldnya dia dong. Oke, kita ke 4, coba 4. Double dong 4. Aku gak double lagi. Oke, akhirnya nyala nih, pindah kemana aja. Oke, mbak ambil. Pindah kemana ajanya, ke sini deh. Nanti kalau kepepet gue CTL-in aja tuh si Nicole. Walaupun Ren ini kan orientasinya juga bangkrut harusnya. Oke, sudah terlihat ya pindah kemana ajanya dari Spring Dino. Tapi yang 47% yang gak bisa terlalu diharapkan juga sih ya pindah selainnya. Oke, kena tarik. Menjual kota. Oke, pindah. Oh, auto. Oke. Ini si Nicole kok masih ada egg-nya mulu, jir. Nggak ngilang-ngilang tuh egg-nya di Nicole. Apa emang masih? Tapi kok kita nggak pindah-pindah? Kita coba injek lagi. Apakah menyala? Oke, nyala. Kita coba. Jadi nggak apa-apa, kita semi-semi TTL. Oke, nggak nyala. 2 deh. Kira pet 2. Coba pindah area aku aja, kita pindah belakang sini coba. Oke, kita menjebolkan shield-nya si Nicole. 9 coba. Kira pet 9. Pindah area aku lagi, sini lagi. Ayo summon lo Nicole. Oke, gak summon ya, udah aja ketarik tapi. Belum bangkrut. Oh, dia ternyata punya banyak juga marble-nya, anjir. Si Nicole. Oke, kita tinggal duel sama si Nicole. Dapet lagi. Aduh, jebol dong. Please helm, aduh helm, bukan helm, baterai kenapa muncul di situ, jir? Aduh, bahaya. Marble-nya banyakkan dia lagi. Aduh, dapat, kena tendang, jir. Aduh. Akan, semoga tidak sobek. Aduh. Udah males ini, Pak.
Males ini, ayo 12 please. Kalau boncos, ah, oke. Okay. Oke, okay, untung dapat. Pindah selen. Aduh. Pindah selennya enggak mau lagi. 10. Aduh, enggak double lagi. Pindah selen ya, nyala ya. Oh, enggak nyala juga ternyata. Aduh, pindah selennya enggak bisa diharapin, git. 47%. Oke, untung dia miss. Coba nih kita summon lagi. 8 please. Aduh, kenapa 7? Odd event sudah habis. Aduh, meninggal. Meninggal sudah, tidak nge-recharge lagi shield-nya. Ah, udahlah, meninggal lah. Ya, tapi tadi stat-nya udah kelihatan lah ya skill-nya. Skill dari Spring Dino, dan kesimpulannya helm lineman itu nggak usah dipakai sih. Oke, itu tadi gameplay dari bendan terbaru Spring Dino yang kesimpulannya sih nggak terlalu worth it ya buat gua yang donya di angka 5000 diamond, nggak terlalu worth it. Skillnya yang pindah selain ini nggak terlalu sering nyala ya, walaupun 47% hampir 50%, tapi nggak terlalu sering nyala, apalagi waktu di saat-saat kita butuh malah justru nggak mau nyala gitu. Terus buat skill tambahannya yang saat tiba di area lawan bisa pindah kemana aja ya, 38%. Ya nggak bisa diharapkan juga lah, sama-sama kecil persentasenya. Nggak worth it sih kalau di harga 5000, mungkin kalau donnya di harga 3000 masih worth it lah. Tapi kalau kayak gua yang sampai di 5000 sih nggak terlalu worth it sih ini pendanya ya, Spring Dino. Terus selanjutnya nih, buat helm yang namanya Lineman Helmet. Ini sumpah nggak usah dipakai saja ya, nggak terlalu sering nyala, anjir. 30% buat penggunanya ya wajar sih ya, terawih 30% tuh nggak bisa diharapin. Masih mending bawa spesif itu loh, walaupun skillnya 40% tapi nge-growth gitu. Soalnya ini tuh nggak ada skill growth-nya gitu, jadi ya susah juga diharapkan 30%. Akurasi dadu juga sepertinya tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi ya kesimpulannya dari gua, pendan ini buat dikoleksi saja sih ya, si Lineman Helmet ini nggak perlu dipakai sih. Ya udah, buat videonya sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.